Hey yo, what's up guys, welcome to back di channel Rekeze. Okay, di video kali ini gua update lagi cuy. Kita update lagi tentang Rainbow Star yang terbaru ya cuy, yang pastinya anjay banget cuy cuy. Nah, di video kali ini kita lanjut lagi ke kegunaannya itu. Rainbow Star itu mendapatkan tim-tim pro dan musuh itu noob banget cuy. Nah, agar kalian paham memahami video ini, nah kalian harus melihat video ini agar kalian paham memahaminya bagaimana cara kerja Rainbow Star itu ya. Kita lanjut sebelum untuk cara pemasangan juga ada di akhir video ya cuy. Oke, kita lanjut saja. Let's go mamang.
Yo, what's up guys, mari kita lanjut cara pemasangannya. Pertama-tama kalian harus mempunyai aplikasi ZR Cipher Pro. Nah, yang belum ada silahkan download bawah ya cuy ya, karena gratis ini cuy. Setelah itu kalian cari file yang setelah kalian download tadi, yaitu script ringmaster musunob dan tempro cuy. Nah, di sini kalian ekstrak di sini terlebih dahulu. Lalu ini kan gua sudah mengekstraknya. Nah, setelah itu yang belum langsung terekstrak itu cuy. Nah, kita buka, lalu kita salin com.titik Mobile Legendsnya. Terserah kalian salin atau copy, atau kalian pemindahan langsung cari memori perangkat, lalu cari ke Android data. Nah, di sini cuy ya, yang ada tulisan com.com. Nah, di sini kalian langsung tempelkan aja cuy ya, persis seperti ini. Kalian lihat kanan bawah ini yang warna hijau, kalian tempelkan, lalu sukses cuy. Nah, itu ya cuy. Oke, mungkin sampai di sini dulu video gua. Semoga video gua bermanfaat buat kalian semua, karena ring boosternya itu sangat mantap coy. Oke, see you next time. Thank you.